jalan terus ambil anak 8 gitu kan. Nah, ini apa? Saya ngatur Pak Bupati, ngatur Koni, ngatur ini sama teman-teman komunitas Deptel nih. Kalau di sana kan kostum, custom. Custom saya pasti ada berdua. Oh iya, ke Palangkaraya ya. Ya. Halo guys, malam ini kami berada di depan gedung kantor PKK Kabupaten Murung Raya. Setelah sebelumnya saya dihubungi oleh Om Gatot dari Lantas, beliau menyampaikan bahwa Pak Kasat Lantas itu Pak Supri itu ingin bertemu. Pak Supri sendiri itu menyukai hobi yaitu motor custom juga. Nah, di sini sepakati karena malam Minggu kita langsung melaksanakan kopdar wajib, kita langsung bertemu di depan gedung PKK. Kenapa hal itu kami lakukan di depan gedung PKK? Karena sejarah berdirinya Jepsel Bradset Indonesia terpuluh hitah sebelum memiliki sekretariat. Saat itu kita selalu nongkrong di tempat ini kawan-kawan untuk menyampaikan atau rapat kecil membahas sesuatu kegiatan yang ada di dalam JBU Litah itu sendiri. Di sini Pak Kasat bercerita pengalaman beliau saat berada di Kota Palangkaraya ataupun Pulang Pisau, di mana juga beliau di sana merangkul para komunitas atau klub-klub motor yang ada di kota-kota tersebut. Nah, tujuan beliau sangat bagus kawan-kawan. Jadi di sini kita memang diajarkan untuk bagaimana tertib berlalu lintas, saling menghargai pengguna jalan, dan selalu mematuhi peraturan berlalu lintas dengan cara menggunakan helm, apapun berkendara dengan baik dan sopan seperti itu. Nah, baik kawan-kawan, ikutin terus vlog kami kali ini. Tujuan kami dari awal hingga akhir ya. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen kawan-kawan. Karena semua itu gratis. Tangkap, apalagi ya mohon maaf lah. Sejaknya di masuknya ke mobilnya nggak ada kurang-kurangnya. Kayak, berani. Tapi ya pasti bisanya ada. Kalau kita bawa anak-anak seperti ini, kita motor ini mau bertepuk di lalu. Pakai helm aja. Kalau sudah kenal saya. Nama saya betulnya Ali Supriyanto, tapi kalau anu Pak Supri kan di sini Supri. Enggak apa-apa, silakan panggil Supriyanto bisa. Pak Ali juga. Silakan. Saya orang Jawa, orang Nganjuk ya. Oh, sama, Pak. Sama. Orang Nganjuk, kakak saya ketua Sipi Nganjuk. Warga ini itu orang sipi semua. Tukang mobil. Sama apa? Bebek. Ini bebek sawah harus di mana? Beberapa kegiatan baksos ya. Contohnya mengecat tubuh katulistiwa itu menggunakan dana iuran kita. Jadi saya melaporkan ke pemerintah daerah, kami masuk ke sana. Nah, itu salah satu kegiatan baksos yang kita lakukan. Dan juga kami biasa dengan dana pribadi. Ada kegiatan bencana, misalnya bencana kebakaran, Nah, kan seperti itu. Contoh awal COVID pun kita gitu ya. Awal COVID kita mengatakan bantuan didukung oleh Pak Kapolsek ya, Pak Yulianto. Pak Yulianto, mohon maaf, kami membagikan masker di jalan, kami bukan kapasitas kami yang dekat-dekat di jalan. Kemarin untuk Pak Armanto, Pak Kapolsek sebelumnya,
Hujan Kara kemarin lah. Kan kemarin dari, ya, hujan kan dari apa? Kan kan siap. Seperti itu. Karena kan kita bukan seperti apa ya, yang murahan yang jalan. Jadi motor-motor yang ada ini kebanyakan kami juga bukan motor untuk harian, Pak. Ya. Memang hobi, kita kumpul dalam satu komunitas, wadahnya di sini, apapun itu, apapun saranamu, kita bersama-sama, ada ide apa, terus kemarin kami juga secara kita malah apa namanya hobi, lain hobi kita secara otomatis juga hampir mempublikasikan, mempromosikan objek wisata. Nah bersyukur kemarin ya, ya ada salah satu yang touring-touring Indonesia itu. Kemarin Megi itu mendengar saya dia sampai ke Burung Raya, kawan-kawan sudah di depan. Maka kita kondisikan di sekretariat kita bawa ke pemerintah daerah. Ternyata Megi nanti dia memang ya. Kalau ini masuk ke kategori daerah, pada sih tempat ketemu Pak Sekda, ya Bupati antusias, coba itu kalau memang ini kita ketemu sama Pak Kadis Pariwisata, apa yang disampaikan oleh tamu itu siapa tahu itu bisa menjadi motivasi buat kami. Ya. Mudah-mudahan ada saya nanti lebih lancar. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan ya. Ya kita kan baru kenal kan, ya. Saya juga belum singgah ke apa? Ya Kendarian. Banyak kegiatan nanti sama saya. Iya. Tapi sama dia juga saya. Kalau ibaratnya dana nanti mungkin sekalian saya. Tapi ya, tapi ya agak-agak begitu full lah. Tapi ya kita bisa. Nanti kita mengadap-ngadap Pak. Karena nyaman. Pak Bupati atau Pak. Biasanya kalau di sini di bawah. Oh, sebelum tadi kenapa kami kumpulkan di sini? Nah, itu ada ceritanya. Oke. Pertama kali. Mana Ayub kan? Ayo siap. Oh, tidak melupakan, tidak melupakan sejarah. Om, muka aku nggak ada. Kenapa? Harus ya, best sekali ada buka. Nah setelah ini kami langsung lanjut guys, dari depan gedung PKK kami langsung menuju kafenya Om Canung, yaitu member JBI Ulu Itah juga, yaitu kafe Bokesah. Nah kita akan ngopi bareng di sana kawan-kawan, ikutin terus kawan-kawan ya, tetap dukung kami kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Tapi tadi pagi siang katanya dicuci hancur.
apinya hilang. Tadi saya mau mampir, aku lagi mau latihan. Oh iya. Latihan apa? Ayo monggo, pesan-pesan apa yang ada dikeluarkan. Iya. Nah, jadi kawan-kawan, malam ini Mbak Ariska Satlantas Murung Raya, ya apa, yang sudah sebulan Mbak bertugas di Murung Raya itu ingin bertemu. Nah, jadi tadi sedikit beliau bercerita, teman-teman bisa saksikan. Nah, semoga kedepannya itu kita bisa lebih baik lagi di bawah pembinaan Satlantas Kabupaten Murung Raya. Nah, nanti kita coba tanya beliau apa saja yang akan kita lakukan selanjutnya. Gantung real. Gantung itu enggak ada. Susenak. Kalau susenak saset. Kalau kopi gantung. Kalau kopi ini kopi hitamnya di sini, susunya di sini. Nah, ini di sini edumi. Saya kopi hitam, kopi hitam. Ya. Yang ori ya. Ya. No. Say hi. Jauh, boleh. Tidak ada apa nih? Ketang sama otak-otak. Ya, kentang. Tapi kentangnya diri kita ya. Kawan, kita beruntung sekali. Murung Raya ini beruntung. Beruntungnya karena kita Kasat Lantas itu apa namanya, ingin bertemu dengan komunitas kita. Ternyata beliau hobi motor, kawan-kawan. Enggak, hobi anu berkendara aja. Nah, ternyata beliau menyimpan banyak koleksi sepeda motor. Seperti itu. Nah, jadi karena kita memang di bawah binaan Satlantas Murah, beliau banyak tadi memberi masukan-masukan yang membuat kita juga enggak sabar ingin melakukan kegiatan apa sih setelah ini. Mohon nanti minta bimbingan dari Pak Kasat Lantas juga. Dan ini juga akan menjadi semangat buat teman-teman yang ada dalam komunitas, bahkan manas, di luar komunitas Kasat Lantas. Jadi kita berharap bisa merangkul seluruh leader yang ada di Murung Raya. Nah, kira-kira apa kira-kira yang akan Pak Kasat Lantas gebrakan apa kira-kira untuk kita ya seperti itu? Mungkin gini, saya pertama kali perkenalan dulu. Sudah kenal, kita mau ngasih pelajaran setir driving. Bagaimana mengemudi yang baik. Ya, mengemudi yang baik, semuanya bisa mengemudi. Tapi mengemudi yang baik di jalan itu bagaimana? Karena ada sopan santun, berkendaraan, terus menghargai sesama pengemudi, pengendara. Itu aja. Setelah itu sudah baik, berarti kita semuanya bisa. Pertama itu aja dulu. Yang penting tetap semangat, ojo kendor. Tetap semangat, ojo kendor. Ojo kendor. Sopan di jalan. Ya, sopan jalan. Nah, itu. Saling menghargai. Bahwa kita di jalan bukan milik kita sendiri. Di jalan itu banyak pengguna jalan. Kalau kita baik, sopan di jalan, pasti kita akan selamat. Cuma itu aja. Yang pertama. Kalau sudah bisa, nanti teknik-teknik kalau touring bagaimana? Kan ada apa itu namanya? Ada lurus bagaimana? Oh, ke kiri bagaimana? Pelan, di depan ada halangan bagaimana? Nanti ada kode-kodenya sendiri. Nanti mungkin bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Mantap. Kita bersyukur kawan-kawan, berarti kita akan dapat ilmu baru. Mantap. Penghargaan untuk safety trainer. Trainer. Maaf, malah saya masternya bukan trainer. Oh iya. Mantap. Alhamdulillah saya dapat itu. Kemarin sama Gatot. Selamat malam guys. Malam hari ini kita kopdar komunitas JPI Ulita bersama Kasat Lantas Polres Kabupaten Murung Raya. Oke, ini guys, ini suasananya. Kita
di KP Bokesah punya member JBI juga. Kebetulan kasat lantasnya suka pakai motor juga, hobinya maksudnya hobi pakai motor yang sifatnya komunitas. Mudah-mudahan kita bekerja sama. Amin. Lebih. Iya, mantap. Sukses terakhir. Mantap. Ayo aku diantar kok mulai. Ayo, diantar. Ayo aku diantar ke. Masa pulang datang dijemput pulang enggak diantar? Ya, makasih banyak. Ya, ya. Oke. Ya. Apa? Promo kene anak buah ya. Bonus ya. Bonus. Cias. Terima kasih. Oh ya. Yeah.